Halo guys, balik lagi sama gue. Di video kali ini gue mau review item yang namanya Cosmic Force ya. Ini di event pertama Wonder Week ya hari ini. Bisa dibeli 250.000 gems atau kalau mau beli Wonder Provider juga bisa. Tapi kebanyakan item-item Wonder Provider itu useless yang gak kepake sama sekali. Jadi kayaknya rasanya kurang kalau untuk dibeli ya. Kecuali kalau ngincar Megapon dan mungkin itu profit ya gak tahu kan. Oke, untuk itemnya sendiri dia item mata ya. Bentar gue mau lepas Dragon Scarf gue dulu harusnya. Coba kita lihat apakah ada efek punch-nya. Ternyata tidak ada efek punch sama sekali ya kawan-kawan. Tapi ada kayak efek kosmik-kosmik cahayanya gitu. Dan kalau kita jalan kayak gini ada efek kuning-kuningnya ya. Mengikuti gitu kan. Nah, kayak gitu dia. Efeknya apa? Efeknya itu bentar kita lihat. Mari kita lihat coba ya. Efeknya itu high jump sama speedy ya. Item high jump di mata sama speedy rasanya sih aneh ya. Tapi ini gimana lah ya namanya GT. Oke, untuk infonya sendiri ini itemnya itu bisa ditransmit ya. Siapa tahu kalian suka sama efeknya tapi nggak suka sama visualnya ya bisa diganti. Atau kalau kalian suka sama visualnya ya kayak fokus eye lah. Fokus eye palsu cuy. Anjas. Ya siapa tahu kalian ngidam fokus eye tapi belum dapat ya bisa pakai ini sih. Nggak kalah bagus juga ya karena kan ya ada efek pas lu jalan gitu ada efek kuning-kuningnya. Kenapa nggak dipakai gitu kan bagus banget gitu. Oke, mungkin dari gua reviewnya segitu dulu ya. Untuk harga di WL-nya gua belum tahu berapa karena tadi world-nya itu penuh dan ini masih hari pertama Wonder Week ya. Jadi masih banyak yang belum punya dan masih unstable, masih nggak stabil untuk harga-harga itemnya ya. Oke, mungkin dari gue segitu dulu videonya. Buat gue sendiri ini lumayan bagus ya karena ada efek jalan-jalan ini, ada trailnya ya, bagus detailnya. Kalau untuk dari segi visual matanya gue kurang karena gue sendiri nggak terlalu suka sama fokus eye. Dan sampai sekarang juga itu yang membuat gua nggak punya fokus eye ya di backpack gua, di akun gua lah gitu. Oke, thank you for watching. See you in next video. Jangan lupa di join giveaway-nya, ada giveaway 10 DL. Kalau gua udah nyentuh di 15.000 subscriber ya, karena sekarang di 14.000 sekian. Giveaway-nya itu paling minimal, paling kecil itu kalau salah 10 DL. Tinggal cantumin nama word-nya aja. Ini gue lagi nge-record di HP karena ya laptop gue lagi nggak bisa dipakai ya, mati total karena main Genshin kemarin cuy, tiba-tiba mati lagi spiral abis.